semakin jaya. Jadi orang yang bermanfaat. Meningkatkan kualitas diri. Rezekinya semakin lancar. Sedikit bekerja tapi banyak pemasukan. Ingin bermain di film atau sinetron yang stripping. Bicara masalah kayak solusi, apa ya? Pengennya tuh 2024 itu ya jelas aman sehat, kerjaan juga lancar. Yang utama itu bisa nyenengin keluarga, orang tua. Terus harapannya jauh lebih baik lagi kehidupannya dari tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Dan semoga saja ada nanti baru. Resolusi saya yang paling terpenting, kita diberikan kesehatan lahir batin, itu paling utama. Kita sih ya berharap bisa menambah job-job untuk pundi-pundi kita mungkin semakin bertambah 2024 insya Allah, semakin jaya, semakin ramai lagi lah untuk dunia Suli Suara. Hanya itu aja mungkin dari saya, salam sehat selalu. Resolusi saya di 2024 ini gak muluk-muluk sih. Jadi orang baik, jadi orang yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk sesama. Saya Hana Iswara. Menjelang tahun 2024 ini, saya mau kasih-kasih semacam bocoran resolusi di tahun depan. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri. Ya, upgrade diri ya. Terutama akhlak itu yang penting. Dan yang kedua, semua orang pasti pengen sukses. Jadi saya pun pengen sukses, lebih sukses lagi di tahun depan. Tapi mencapai kesuksesan ini harus dengan cara yang baik. Maksudnya, pertahankan integritas. Selanjutnya yang ketiga, belajar menjadi ikhlas, menerima apapun takdir rezeki yang diberikan Allah kepada saya. Karena biar bagaimanapun juga, ikhtiar itu kan adalah kewajiban. Sukses itu nggak melalui tentang cuan dan popularitas. Sebesar apapun atau sesedikit apapun progres kita dalam mencapai kesuksesan, itu tetap kesuksesan loh. Jadi, semangat ya! Halo, Assalamualaikum teman-teman! Kali ini aku, Dayu, ingin menyampaikan sedikit resolusi aku di tahun 2024. Nah, di tahun 2024 aku cuma berharap semoga aku dijauhkan dari perselisihan-perselisihan duniawi. Aku semakin didekatkan dengan orang-orang yang memang baik untuk aku. Lalu didekatkan juga rizkinya. Terus semoga aku mendoakan selalu buat aku pribadi, buat kerabat dekat aku, juga buat teman-teman aku. Semoga rezekinya semakin lancar gitu ya. Semoga 2024 full senyum ya. Full senyum sayang. Udah pakai gitu aja, semoga sehat selalu. Bye bye, thank you. Gue sih pengen tahun depan itu adalah sedikit bekerja tapi banyak pemasukan. Setuju gak? Apa sekali setuju dong? Ya kan? Kerjanya tuh jangan banyak-banyak, tapi pemasukan besar, itu yang gue mau. Sebenernya juga mau ya, tapi sebenarnya gue ini tahun depan pengen gue banyak minum air putih. Kenapa? Karena selama ini kayaknya gue kurang deh masuk air putih ke tubuh gue. Itu deh resolusi gue. Sedikit pemasukan, sedikit bekerja, banyak pemasukan, dan banyak minum air putih. Yes! Biarkan aku pergi. Resolusi saya di tahun 2024 adalah saya sebetulnya ingin bermain di film atau sinetron yang stripping. Karena saya belum pernah bermain di stripping ataupun layar lebar yang panjang. Ya, mudah-mudahan saja di 2024 ini kesampaian cita-cita saya untuk menjadi pemain yang terkenal. Terima kasih.